cerita soal mancing memang tak pernah habisnya. Berbagai piranti dan teknik memancing diciptakan manusia. Namun tahukah Sobat Angler, ada satu teknik kuno yang sangat luar biasa yang sudah ada sejak zaman dahulu. Warisan cara menangkap ikan dengan teknik ini masih digunakan oleh penduduk lokal di daerah Kabupaten Kampar, Pekanbaru, Riau. Yang mungkin bisa jadi pilihan Sobat Angler merasakan sensasi teknik ini di spot potensial Sobat Angler. Nama teknik ini adalah teknik pope yang diambil dari bahasa daerah khas Kampar yang berarti menghempaskan umpan ke permukaan air untuk mengundang ikan menyambar umpan Sobat Angler. Piranti yang digunakan cukup sederhana Sobat Angler, hanya menggunakan 3 set peralatan saja, joran bambu ataupun tegek fiber, benang PE ataupun benang fluorokarbon, dan hook single yang dirangkai seperti rangkaian pancing umumnya. Namun teknik ini perlu keahlian khusus Sobat Angler. Tentunya Sobat Angler sudah tidak sabar ingin melihat cara teknik ini. Saya bersama rekan saya Fauzi Pramuja akan menuju spot untuk mencoba teknik ini. Sobat Angler, ikuti perjalanan kami hari ini. Let's go! Melihat kondisi air, terlihat debit air sungai Kampar ini sedikit bertambah disebabkan curah hujan beberapa hari sebelumnya. Air tampak sedikit keruh dari biasanya, kata rekan saya, Fauzi Pramuja. Kondisi air seperti ini sangat cocok memancing menggunakan teknik pope di daerah hulu sungai dengan target ikan gurami dan juga ikan lais. Saya sudah tidak sabar melihat testimoni teknik ini dari Master Fauzi Pramuja. Semoga peruntungan kami ada hari ini, Sobat Angler. Umpan yang kita gunakan kali ini adalah jangkrik jenis gold. Sedikit tips buat Sobat Angler, memilih beberapa jenis umpan jangkrik, ada jenis black, madu, dan gold. Maka pilihlah jangkrik jenis gold, karena lebih memiliki aroma yang disukai ikan. Dan juga jangkrik ini lebih besar secara ukurannya, sehingga saat umpan dihempaskan ke air dengan teknik pope akan mengeluarkan suara ciprakan air yang lebih keras, Sobat Angler, sehingga mengundang ikan untuk menyambar umpan saat berada di atas permukaan air. Sobat Angler, kita sudah sampai di spot yang kita tuju. Master Pramuja langsung menghempaskan umpan dengan teknik pope. Seperti yang saya katakan di awal tadi, teknik ini memerlukan keahlian khusus, yaitu mendayung sampan dengan satu tangan dan secara lembut, tanpa mengeluarkan suara ciprakan air dan suara tabrakan dayung ke bibir sampan, serta suara-suara lainnya. Semoga peruntungan berbuah manis, Sobat Angler. Saya merasa beruntung dapat melihat langsung teknik ini. Master menunjukkan cara teknik ini dengan menghempaskan umpan ke permukaan air dan dengan sabar menunggu 5 sampai dengan 10 detik umpan dibawa oleh arus sungai. Dan jika tidak mendapatkan sambaran, kita mengulangi kembali dengan cara yang sama, Sobat Angler. Setelah beberapa hempasan, benar saja Sobat Angler, umpan jangkrik menggoda penghuni pohon bambu. Try, Sobat Angler. Joran pope master bergetar dan melengkung tajam menghadapi perlawanan ikan. Point target gurami landed, Sobat Angler. Ip, gurami coy. Alhamdulillah, teknik pope memang luar biasa. Ini teknik pope nama teknik tradisional daerah kami nih, kawan-kawan. Alhamdulillah nih, master lies kita strike gurami. Wuhuu! Yup,
bagus. Lumayan agak besar juga nih teman-teman. Ini enak nih buat apa nanti nih, panggang. Oke, alhamdulillah ada rezeki ya. Jadi sebelum kita mancing les teknik lampung nih, kita coba di hulu sungai yang apa ini? Hulu sungai apa ini? Batang danau ini. Kita coba teknik popi ya. Alhamdulillah. Ini agak lumayan lah. Mungkin ada 6 jari atau 5 jari, kita tengok ya. Ini teman-teman, kita tengok dulu hasilnya nih. Lari ini bawa pohon bambu nih kawan-kawan. Ini master lice-nya lagi nengok nih. Sisi pramujanya lagi coba melepaskan ikan ini kawan-kawan. Alhamdulillah, push. Woohoo. Yuk, kasih apa dulu? Tengok dulu. Yuk, mancing mania, mantap. Ini panggang gurami, ini luar biasa, bakar gurami kita lagi kawan-kawan. Alhamdulillah. Oke kawan-kawan ya, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Tetap dukung channel Angler Media. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa terhibur dan selalu mensupport dan mendukung channel ini, dan berikan saran dan kritiknya yang mendukung kawan-kawan ya. Oke, kita lanjut nih, ikannya kita lepaskan dulu kawan-kawan. Kasihan nih mulut ikan gurami ya. Oke, kita lanjut ya. Sobat Angler, demikian ulasan kami tentang teknik popé khas daerah Kampar Pekanbaru Riau. Semoga bermanfaat dan jadi inspirasi dan ekspektasi di spot potensial Sobat Angler. Thank you for watching. See you in the next video again. Wassalam.